Surianto Selsaf. Pada konten kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya memasang velg Scoopy New ke motor Beat lama. Velg Scoopy New juga nanti bisa dipakai di Vario 110, Scoopy lama, dan motor Speci. Kalau untuk Vario 150 atau Vario 125 itu tidak bisa. Jadi ini saya akan mencontohkan bagaimana cara simple untuk memasang velg Scoopy New ke motor Beat. Nanti teman-teman bisa melihat, dan ini bisa juga untuk motor Vario 110, Scoopy lama, dan juga Speci. Oke teman-teman, mungkin kalau yang belakang, velg belakang itu sudah langsung pasang, tidak ada perubahan. Kalau yang depan sedikit ada perubahan. Jadi nanti saya akan menjelaskan mana saja yang harus dirubah dan bagaimana cara memasangnya. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat silakan untuk di-share untuk teman-teman modifikasi seluruh Indonesia. Oke, cekidot. Oke teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, ini langkah awal ya. Ketika teman-teman sudah membuka velgnya, langsung saja velg Scoopy New itu dikurangi yang untuk dudukan cakram. Nah itu kelihatan ya, dikurangi kurang lebih 1-2 atau 3 cm lah, tergantung kebutuhan. Seperti itu teman-teman ya, jadi nanti di beberapa sisi. Selanjutnya ketika sudah dikurangi, langkah selanjutnya adalah teman-teman langsung memasang kelahernya. Nah itu, jangan lupa untuk memasang kelaher velg Scoopy New, di tengah-tengahnya itu ada kelaher yang panjang itu harus dikasih ya. Karena kalau tidak dikasih itu nanti ya sebenarnya nggak masalah, cuma takutnya nanti kelaher yang ini itu akan cepat rusak. Oke teman-teman ya, itu selanjutnya jangan lupa untuk dipasang untuk speedometer itu ya, cuma tidak akan berfungsi karena untuk velg Scoopy New saat ini itu kan motornya digital, jadi tidak pengaruh teman-teman. Tuh. Selanjutnya ketika pasang kelaher sudah, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman memasang piringan. Perlu diingat memasang piringan ini sesuaikan dengan lubangnya, jangan sampai goyang-goyang. Nah, ketika sudah tidak goyang baru langsung dipasang bautnya. Itu teman-teman ya, mudah kan? Jadi simple. Dan bautnya jangan lupa masangnya jangan sampai kendor, agar nanti cakram ini tidak goyang. Kalau sudah, habis ini, nah ini kita mencoba untuk memasang. Sebelum dipasang itu harus cari celah, dalam artian cari celah dicukupkan di kira-kira antara sisi kanan dan sisi kiri itu teman-teman ya. Nah ini dilihat, kita paskan dulu pas atau tidak. Nah itu kan ya. Nah ini teman-teman, untuk melihat cocok enggak dari sisi kanan atau sisi kiri, itu baut dari cakram itu harus dibuka terlebih dahulu. Ini dalam rangka ketika tidak dibuka maka cakram ini akan sulit masuk, tapi kalau sudah dibuka itu kemungkinan besar akan mudah untuk dipasang. Nah ini semuanya ya, ada 4 baut itu harus dibuka semua, jangan satu atau dua tapi semua. Ini untuk melonggarkan agar piringan itu bisa masuk. Itu teman-teman ya, ini sangat simple. Nah kita lihat bareng-bareng itu. Nah, kita paskan dulu, kita lihat. Kalau untuk, nah ini kita ukur dulu ya teman-teman ya, diukur itu kira-kira berapa senti, itu tergantung nanti sesuai kebutuhan. Intinya bagaimana
ban dari velg ini tidak menatap atau tidak kena bumbungan skok. Nah, itu ya. Nah, enak kan? Nah, muternya tidak ada gangguan. Simple, teman-teman. Seperti itu. Muternya lumayan enak ya, tidak ada gangguan sama sekali. Selanjutnya ini teman-teman, diukur lagi. Kita lihat-lihat. Kalau sudah cocok, baru nanti as untuk roda depan itu dipasang. Nah, itu kita lihat ya, muternya enak kan? Sudah tanpa gangguan, bannya juga sudah rata. Setelah itu baru nanti dipasang rim cakramnya. Nah, itu tadi sesuai dengan yang asli. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Tapi kalau kurang lebar sedikit tidak apa-apa. Intinya bagaimana nanti ketika kita melakukan pengereman itu remnya tetap cakram, tidak kendur. Seperti itu, kita lihat bareng teman-teman ya. Sangat simpel, sangat mudah. Nah, itu kita pasang pelan-pelan. Jangan sampai ada suara-suara yang gak enak, karena biasanya kalau masang seperti ini itu ada suara yang kayak kresek-kresek seperti itu kan. Itu jangan sampai ada, karena nanti berpengaruh pada kecepatan motor kita. Tuh, jika tidak ada suara, nah itu berarti sudah maksimal, sudah bagus cara pemasangannya. Baru ketika sudah bagus pemasangannya, tidak ada suara lain, kita pasang baut-bautnya. Itu teman-teman ya, simple kan? Jadi ini cara pemasangan yang sangat mudah dan simple. Selanjutnya setelah sudah dipasang bautnya, dilihat lagi, barangkali kurang pas, kurang di tengah atau terlalu minggir. Usahakan ketika sudah masang velg ini ada di posisi tengah. Jadi nanti lihat selebornya. Selebornya dilihat, ban atau velg ini sudah di tengah atau enggak. Biasanya itu terlalu miring ke kanan atau ke kiri. Usahakan biar bagus itu ada di tengah-tengah, teman-teman ya. Kalau nanti ada kendala kurang menengah, itu usahakan dikasih reng baut itu, seperti itu. Jadi nanti tinggal mengatur sisi kanan dan sisi kiri, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kurang nanti tetap tambahi baut, gak masalah kok. Kalau tidak ditambahi baut, nanti teman-teman velgnya itu tidak ada di tengah, maksudnya elek, jelek gitulah kalau kita lihat seperti itu. Nah, itu kita lihat, ternyata juga enak ya, piringan cakramnya juga sudah lumayan bagus. Nah, itu teman-teman, kalau selesai baru nanti untuk apa pengereman itu tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan karena memang tidak sesuai. Jadi nanti kabelnya itu dimasukkan ke dalam saja, seperti itu ya. Nah, itu kita lihat. Nah, dimasukkan ke dalam kan, itu tidak masalah, tidak pengaruh kok itu kan. Itu kan untuk speedometer, seperti itu teman-teman. Masukkan ke dalam biar terlihat rapi. Tuh, kalau nggak dimasukkan nanti terlihat tidak rapi kan, kurang enak dipandang gitu kok. Teman-teman, lah dicoba dulu di otak-atik, ada yang mengganjal nggak? Kalau semuanya tidak ada yang mengganjal, berarti pemasangan ini berhasil. Nah, seperti itu. Kita putar lagi teman-teman. Nah, sudah ya. Kalau yang belakang itu tidak ada perubahan sama sekali, tinggal pasang saja ya. Untuk motor Beat, Scoopy, sama Vario 110 dan Speci itu semuanya sama, cuma yang depan aja yang merubah. Nah, kita lihat teman-teman, kita coba ya. Nah, itu luar biasa, ternyata enak teman-teman. Nah, kan lancar kan sepedanya. Nah, itu bisa sudah digunakan, sangat simpel teman-teman. Awalnya saja mungkin, nah itu kan pengereman juga enak, tidak ada hal-hal yang nyandet gitu kok. Nah, oke kan, mantap ya teman-teman ya. Semoga kalau kalian mencoba. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Bagaimana, mantap nggak? Simple kan? Soalnya ada beberapa teman modifikasi
store seluruh Indonesia, biasanya itu agak rumit memasangnya. Kalau ini insya Allah lebih simple, tinggal nanti teman-teman ngurangi sedikit yang ada di piringan cakram dan tinggal memasang. Enak kan ya? Jadi jangan lupa, jika video ini bermanfaat silakan untuk share, dan yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen. Jika kalian ingin tanya-tanya sesuatu silakan komen di bawah ya, nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.